Bapak di sahabat kita baru, semoga murah rezeki dan berkekalan kali akhirat. Semua hati. Apa? Semua pengantin baru. Tidak ada. Hai korang, congrats. Comel, hai. Semua pengantin baru, semoga kekalan sampai akhirat. Saya berasa bangga kerana kawan saya telah berkahwin. Pasal berita je. Plus. Tanya Kak Bang dengan Su kalau dah kahwin. Next. Tanya, tunggu. Semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Kita tunggu siapa next. Semoga berbahagia ke anak cucu. Gila skimas. Hai. Bang Su, selamat mati baru. Stay cool. Okay, bang. So, semoga bahagia sampai bila-bila. Take care. Jangan, anak jangan macam orang. Okay, hari ini hari persandingan saya. Saya rasa amat berdebar. Sebenarnya semalam lagi berdebar masa hari nikah. Hari ini dah okey sikit. Tapi dalam kegembiraan, saya pun bercampur sedih juga sebab nanti suami saya dah kena pergi sambung belajar besok malam. Dah nak pergi jauh lah lepas ni. Khusus, kena khusus KPLI lagi. Should be dalam 8 bulan lagi. Sebab pun ada, terkejut pun ada dengar berita kan. Sebab tahu last minute je. Itulah, sebab ada sedih dia kan. Tapi kita nak macam mana kan. So, saya memang happy sebenarnya hari ni. Sebab sebetul-betul rumus siapkan semua persiapan kan. Saya nak ucapkan terima kasih untuk semua orang, untuk Kak Zai, untuk mak ayah saya, untuk semua yang tolong-tolong lah semua. Untuk abang cameraman. Okay, itu je. Berdebar, rasa gembira. Paling yang terasa rasa lain lah sebab status dah tukar kan jadi isteri. Saya tahu tanggungjawab saya makin banyak. Saya akan cuba jadi isteri yang baik, isteri yang soleha yang tak daripada suami. Oh, saya berkenalan dekat Pasum, dekat Matrix. Sebelum tu saya memang kawan sekolah rendah dengan dia dan 5 tahun tak jumpa dekat Pasum. Kenal-kenal macam tu. Dia masa sekolah rendah tak ada benda kan? Tak ada apa. Sama-sama librarian tapi kenal-kenal macam tu. Satu kelas, beberapa tahun. Lamalah tapi tak ada kawan-kawan tu. Masa tu apa? Sekolah rendah ke apa? Sekolah rendah. Belajar 2 sampai belajar 6. Tapi first time memang nampak dia memang saya ada rasa lain macam lah. Masa first time nampak dia dekat Matrix. Nampak dia turun tangga kan macam. Kan orang kata kalau cerita pertama macam mana tak tahu kan macam ada rasa lain kan. So saya memang percaya dengan cerita first time. So ada lah rasa-rasa tu kan. Dia tak tahu lah. Macam drama. Any comment tak? Any comment? Segan dengan saya. Segan kita beritahu. Kenapa hati dia bertetak tu? Adakah bank pun ada? Adakah bank masa tu ada orang tahu perasaan yang sama ke pada semua? Buang. Okey. Jangan nampak sekilas ni dulu. Okey. Okay. Apa tarikan istimewa pada tak dia ada. Ke, ataupun tak apa? Tak tahu ke? Dia biasa je masa tu tapi saya dapat rasa benda tu macam natural lah benda tu datang. Yang untuk first time tu lah lepas-lepas tu boleh dipupuk. Dia memang sangat-sangat baik hati dan semua sikap saya sebenarnya berlawan dengan sikap dia. So dia melengkapkan each other kan. Saya memang paling suka merajuk tapi dia paling suka pujuk. Bang ni pandai pujuk, tepuk hati. Dia opposite ke tu? Saya yang opposite dia. Ya ke? Okay. Dengan dia lain, dengan orang lain. Banyaklah, banyak sangat sikap yang kontra. Saya memang tak boleh duduk asrama. Dia pula memang bertahun duduk asrama. Dia memang sangat berdikari. Saya memang sangat depend kat family. Semua lain-lain tapi kita orang boleh tolong. Dia paling menarik yang semua orang tahu kan. Dia comel. Ya ke, selain lepas tu mungkin dia bad deal. Dia comel, dia lebih berlaki. Ambil hati. Pandai jaga hati lah. Su rasa dia lah apa Su punya soulmate lah. Memang. Okay, okay Su. Bila Su dah berkelah apa isteri ni kan? Apa harapan Su pada soulmate? Harapan saya dia sentiasa
rasa sayang kat saya macam mana sebelum kahwin, macam tu dah lepas kahwin sampai akhir hayat. Dah jadi isteri orang. So, okay, isteri minta jomel lah. Kita kena duduk rumah, jangan nakal. Yang sedih-sedih tengah cakap mak. Nak pergi jauh ni, pergi Kedah. Ingatlah masa kerja. Ini tiga-tiga gambar masa Su pergi datang ni lah, datang UK, bercuti. Lepas tu winter lah, winter holiday. Dia singgah sekejap kat sini. Ni dah uni, my uni. Ni University of Bar. Ni dengan titik ni. Dan tu lah tiba-tiba senja kan, cantik lah gambar. Okay, masa ni bank dekat UK. Buat apa bank? Mesti belajar lagi. Mesti dah final year lah. Ada rezeki lebih sikit. Saya datang. Su pula, dia universiti sama ke? Oh tak. Datang bercuti. Datang bercuti sahaja kan? Tentu winter holiday. Masa ni gambar ni tahun bila, ingat? Ini bulan 12 tahun lepas. Bulan 12 tahun lepas, Christmas. Bank tu yang pakai earmuff yang sejuk. Okay, bank bertunang dengan Su bila? 3 bulan... Tahun? Tahun 2006. Okay, buat apa? Oh, rasanya lah. Kalau betul.